Ex Dirut Utama PT MRT Jakarta William Sebandar ditunjuk menjadi Ketua Tim Asistensi Ahli Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Bidang Transportasi pada Jumat 16 Februari. William beserta tim dipercayakan untuk membantu Kepala OIKN Bambang Susantono beserta jajaran dengan memberikan rekomendasi pemikiran khususnya di bidang transportasi. Kami diangkat dengan sebuah surat keputusan Kepala OIKN dengan tiga tugas. Yang pertama adalah melakukan pengkajian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan tertentu di bidang transportasi. Tadi sudah disampaikan prinsip-prinsipnya oleh Pak Kepala. Kedua, menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian dan tentunya melakukan hal-hal yang nantinya akan ditugaskan oleh Kepala OIKN. William menambahkan dirinya beserta tim berkomitmen untuk mendukung OIKN dan menyukseskan master plan yang sudah ditentukan dari perspektif transportasi, kota yang terintegrasi, sistem transportasi yang pintar dan hijau. Dalam melaksanakan tugasnya, William dan tim akan berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Sylvia Halim. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.